Oke, shalom buat para penonton Philadelphia Worship. Saya sekarang sudah bersama dengan salah satu juri kita juga. Siapa bang namanya? Jason Irwan. Dengan Bang Jason Irwan. Bang, saya mau tanya sedikit nih, persiapan apa sih yang sudah abang lakukan untuk audisi Philadelphia Worship ini, bang? Pertama harus berdoa. Berdoa supaya bisa mendapatkan yang terbaik. Yang kedua harus makan supaya sehat tubuh kita. Siap. Karena kan audisi cukup lama. Yang ketiga ya pastinya harapan saya yang saya persiapkan adalah mempersiapkan mental-mental peserta supaya mereka nyanyi dari hati, bukan karena ada juri. Karena setiap orang nyanyi dari hati pasti menyentuh hati Tuhan. Kalau udah hati Tuhan tersentuh, pasti hati kita juga tersentuh. Itu aja sih. Boleh nggak bang kasih kata-kata buat para peserta kita yang hadir di hari ini? Pokoknya jadilah penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan benar. Lakukan yang terbaik, maka engkau mendapatkan yang terbaik. God bless you. Semangat buat para peserta. Tuhan Yesus memberkati. Dalam suka dan air mata, kau selalu bersamaku. Tak sekalipun kau tinggalkan, kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Delova Mahasari, umur saya 19 tahun. Saya asalnya dari Ternate dan saya akan bawakan lagu Tuhan Mengadakannya. Dalam suka dan air mata, kau selalu bersamaku. Tak sekalipun kau tinggalkan, kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Oh, hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Terima kasih. Oke, Lova, pertama ya, buat saya suara kamu ini kerendahan, harusnya D ke E. Kedua, kamu banyak penggalan nafas, itu salah ngambil part-partnya. Dalam sukar dan air mata kau selalu, kayak gitu tuh gak bisa.
Jadi coba ulang dari bait, tapi D ke E, tapi lebih tenang. Kamu gak usah jadi penyanyi aslinya. Be yourself, overtune-nya lebih baik kuatin daripada kamu main-main nada, kuatin vokalnya dan kita mau dengar vokal aslinya karena kamu punya modal. Ya, ulang ya. Dalam syukur dan air mata, kau selalu bersamaku. Tak sekalipun kau tinggalkan, kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizatmu nyata, kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang kau mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Lova, ini jauh lebih enjoy, jauh lebih enak, feel-nya juga dapat. Dan di setiap kata-kata bait terakhir itu selalu ada apa bahasanya kok ya, kayak iya kayak ada apa? Iya, itunya enak sekali. Terus ada terakhirnya dia bikin lebih lirih gitu jadi dengernya. Enak, mantap sekali. Mantap. Terima kasih. Kamu lebih enjoy yang pertama yang kedua? Yang kedua sih. Kedua kan. Ya. Nah, kamu tuh terakhir sayang banget itu rada fals. Yang tak mungkin Tuhan. Masa Tuhan coba Tuhan. Nah, tadi enggak Tuhan. Nah. Jadi kalau penyanyi yang kamu harus tahu, oh ya bagian ini salah. Waktu kamu tahu bagian itu salah, kamu bisa perbaiki. Itu aja sih PR-nya di terakhir tadi, aduh sayang banget, pici gitu. Tapi tidak mengganggu penampilan kamu hari ini. Okay. Terima kasih. God bless you.